Hey, selamat datang ke episod pertama Jom Main Rogue Legacy. Okay, aku dah lama tak sentuh game ni. Tapi memandangkan semua video aku setakat ni, boleh kata hampir semua kita buat Rogue Light je kan. So aku rasa game ni akan menarik. So first kali kita start new game lah. Basically storyline dia kira macam game ni dia style kira macam Castlevania semua tu tau. Dan kau kena masuk castle dan lawan semua. Okay. Ini kau. Dan setiap kali kau mati, kira nanti anak kau akan dan sambung legacy kau lah. Jadi kau kena pilih anak kau. Dan aku nak cakap tadi. Dan setiap kali kau pilih kau punya waris, kira macam kau ada 3 pilihan lah. Dan setiap hero dia akan ada kelebihan dia sendiri. Tak apa, kita tengok boleh sampai masa tu. Ni sekarang ni kira macam dia punya loading dan juga tutorial. Expect aku akan mati banyak kali ni. Pasal ni biasa memang bukan kekuatan aku. Dan begitulah start dia. So kita start masuk first castle. Dan over time kau kena, pasal start-start memang kau lemah lah. Dan over time generasi-generasi seterusnya, nanti kau akan kena upgrade barang-barang kau. Treason and assassin has wounded my father, the king. Oh, mana kita assassin tadi? Aku dah lupa sorry. First brother, bla bla bla. Teruknya. Okay, so itu macam sama itu. Dan sebab kita mati, kita kena pilih waris. So ni kita tadi, yang mati tadi. So nama dia Surly the Useless Knight. So kita ada 3 pilihan. Dan kau tengok double trade semula, macam ni knight, ni barbarian, ni knight. Semua. Dan juga dia akan ada macam efek dia lah, kira macam genetik dia. Macam yang ni, yang ni dwarf, so macam dia nanti dia punya sprite dia pendek lah. Ni Alzheimer, jadi dia tak silap aku akan senang lupa. Dia tak ada map pun tak silap kalau Alzheimer. Ni dia gay, aku tak tahu apa function dia kalau dia gay. Aku rasa ambil yang ni pasal dia kata dia 7 the talented. Dan kita ini macam dia kita punya mansion. So macam kita kumpul duit untuk upgrade lah. Sekarang ni kita tak ada apa-apa untuk upgrade lagi. Okay, so setiap kali kau nak masuk, kau kena bayar semua duit kau. So kau start dengan kosong.
macam ada. Dia tak pusing. Nak try kumpul sebanyak duit yang boleh supaya kita boleh upgrade kita punya kasa. Okay. Macam sekarang ni kedai pun belum ada. Okay, kita pilih generasi seterusnya pula. Lady Sonia, Sir Glober, Lady Shanoa, Dwarfism, EHS. EHS ni aku rasa kalau opponent buat lightning ke apakah aku mungkin kena lebih banyak damage kot. Tunnel Vision, farsighted ni bahaya kot. Pasal kalau farsighted, apa-apa yang berdekatan dengan aku nanti dia blur tau. Kira dia punya pixel dia macam problem sikit. Ini mungkin dia laju. Kita try ni. Pasal tadi kita dah guna night, so try guna barbarian. Dan kita dah boleh upgrade. Next upgrade, kita nak upgrade health kita atau nak upgrade mana kita? Kita tak guna kita punya mana ability lagi kan? Kita upgrade health dulu dan dia akan buka tree lain. So kita boleh upgrade knight lepas ni. Okay. So ni tadi blacksmith kita yang kita baru beli tadi. Okay, kita sambil-sambil kita masuk nanti kita kena cari juga blueprint, beberapa blueprint untuk kita punya itulah blacksmith supaya dia boleh update kita punya weapon. Banyak duit yang macam dulu. Pasal start-start ni aku rasa macam kita kumpul duit dulu untuk dapatkan lebih banyak duit. Aku rasa tu istirahat. Oops, silap tekan button. Mati.
lagi satu orang. Aku rasa ambil ni lagi kot. Kita upgrade knight. Kena upgrade mana? Upgrade knight. Okay, so kita ada, kita ada paladin lepas ni. Rasa kita simpan duit kita untuk upgrade weapon. Dan apa-apa pun kita boleh patah balik ke sini. Okay. So upgrade mana dulu, weapon dulu. Tambah damage ke, kalau ni tambah health dengan mana. Tambah magic. Aku rasa kita upgrade weapon dulu, sebab kita banyak guna weapon je. Okay. Okay. Come on. Ah, tengok. Sebab dia kata dia tak boleh nampak in 3D kan. So nak kau nampak dia macam sekeping kan. So far so good. Okay, aku dah start dapat balik rebound dia ni. Atas ke kanan? Atas. Aha. Ability dia ni, dia balik kapak kan. Tak kena. Aku tak tahu pasal setiap kali macam dia suka, bila tadi aku macam aku pandang sana, dia terus macam suka-suka dia je, dia tukar pandangan aku. Tengok, aku lompat ke kiri tadi, dia tidur. Ha, aku lompat ke kiri ni. Sama ada joypad aku ataupun tak. Ha, eh? Aku lompat kiri ni tadi. There's something wrong dengan joypad aku. Try ke kiri juga. Oh shit. Okay. Okay. Sure. So kita dapat item. Apa function dia? Aku tak tahu. Okay, turun. Try masuk dead end ke apa. Okay, ni bilik, bilik boss. Tu pintu atas tu bilik boss. Kalau aku masuk tu aku lawan boss. Tapi kita belum nak lawan boss lagi. Kita nak kumpul dulu apa yang boleh kita kumpul. Dan ini bilik teleport. So macam kita boleh teleport mana-mana yang checkpoint yang kita dah pergi. Oh. Tak ada. Ha, aku tekan kiri lah. Dia macam, tapi dia suka-suka dia pusing balik kanan dia. Aku rasa memang
Itu effect aku punya problem. Okay, kita cuba blueprint baru. So nanti kita punya blacksmith boleh buat apa tadi, braces tadi. Dog map sekejap. Kita kena naik atas. So, okay, so kita naik atas. Oh shit. Okay. Lepas atas. Tak, dia ada. Susah tu lah kalau ada problem yang. Oh, ramai-ramai. Tok, aku pandang kiri. Okay, aku rasa kita end episode 1 kat sini dulu. So, kira basically aku tunjuk benda basic dia je dulu. Kita sambung dekat episode 2 nanti. Alright, ciao guys.